Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita, yakni sholat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardu Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah kita yang singkat ini, khatib mengambil dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Ayat ini dalam hari-hari belakangan ini, di mana hari kita memperingati sejarah besar hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, beberapa abad tahun yang lalu, telah lahir seorang sosok yang mulia, itulah Muhammad, dari seorang ayah yang bernama Abdullah, ibunya Aminah. Beliau lahir pada saat ayahnya sudah meninggal dalam keadaan yatim. Kemudian lahir dibesarkan beberapa tahun, meninggal ibunya, dibesarkan oleh kakeknya, kemudian juga dibesarkan oleh pamannya. Pada umur 25 tahun, Muhammad beristri dengan peristri Khadijah. Kemudian berikutnya, pada umur 40 tahun, Muhammad menerima wahyu yang pertama, turunnya Al-Quran Iqra di Gua Hira. Ini bagian kajian-kajian yang sering kita dengar, hadirin kaum muslimin. Dalam peringatan maulid Nabi, kelahiran seorang sosok yang mulia,
yang Allah menyebutnya dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ini dipastikan oleh Allah bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat. Wa zakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Yang pertama, hadirin kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah menyatakan kita sudah bisa mencontoh secara lengkap sempurna suri tauladan kita pada dirinya Rasulullah. Sudah lengkap semua, hadirin kaum muslimin. Terutama persoalan akhlakul karimah Rasulullah. Karena mengenang riwayat Muhammad kelahiran Rasulullah itu, ini diarahkan kita mensuri tauladani, meniru, mencontoh seorang sosok dari segi dua hal. Yang pertama, tiru akhlak Rasulullah. Yang kedua, tiru ibadah Rasulullah. Kajian akhlak inilah beberapa ayat mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 juga Allah katakan, sesungguhnya engkau pada diri Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna hebatnya, yang perlu kita suri teladani, hadirin kaum muslimin. Kajiannya kajian akhlak, perilaku, kajian moral, etika. Dan Rasul sendiri, hadirin kaum muslimin, memang inilah tujuannya diutus. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq, dan tidaklah aku diutus lahir sebagai rasul membawa umat manusia ini kecuali tujuan utamanya adalah makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, akhlaknya orang-orang jahiliyah waktu itu, hadirin kaum muslimin. Akhlak dari sisi tauhid menyembah berhala, datangnya Rasulullah diperbaiki akhlaknya kepada tauhid. Akhlak suka minuman keras, suka berjudi, suka berkelahi karena hal-hal yang kecil, suka bunuh-bunuhan, suka menghina dan sebagainya. Lahir Rasulullah, inilah dirubah menjadi akhlakul karimah. Itu semua dipandu dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran, hadirin kaum muslimin, tidak turun sekaligus. Allah memberikan waktu turunnya Al-Quran itu selama lebih kurang 23 tahun. Karena perlu menjawab suasana orang Arab jahiliyah, suasana masyarakat secara bertahap selama 23 tahun itu. Tidak bisa sekaligus. Termasuk contoh, hadirin kaum muslimin, bagaimana Allah memandu Rasulullah menurunkan ayat larangan minuman keras, itu tidak sekali turun. Baru di kecian haram khamar, haram mabuk-mabuk, tidak sekali turun. Bertahap, hadirin kaum muslimin. Pertama turun secara ringan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika engkau ditanya, Muhammad, tentang judi dan minuman keras, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah, Muhammad, kalau kamu ditanya persoalan judi dan minuman keras, katakanlah
ismun kabirun. Di dalam minuman keras atau judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linas, dan memang diakui manafi'ul linas, ada manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akhbaru min naf'ihima. Ketahuilah sesungguhnya dosa minuman keras dan judi itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang pertama tuh. Belum terang-terang melarang minuman keras. Lalu turah yang kedua, ketika sahabat pernah ketika sholat itu tersalah membaca ayat karena setelah minuman khamar, maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk sampai engkau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jangan sholat dalam kondisi mabuk karena orang mabuk tidak tahu yang dia ucapkan sehingga salah sahabat dalam sholatnya ketika imam membaca al-kafirun tersalah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lalai membaca lan. Karena dia setelah minuman keras mabuk. Itu baru dipahami kalau ke sholat baru tidak boleh mabuk. Di luar sholat boleh mabuk. Ini tahapan yang kedua. Maka turun ayat pamungkas yang berikutnya, ya ayuhan lazina am innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Inilah ayat pamungkas. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman judi, mengundi nasib dengan berhala, berkorban untuk berhala itu, semuanya adalah rijusum min amali syaitan, perbuatan najis kerjaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah. Mudah-mudahan kamu beruntung. Inilah gambar bertahap hadirin kamu semua. Inilah bentuk gambaran contoh Rasul membina akhlak kaum muslimin melarang minuman keras secara bertahap. Lalu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil di khutbah yang singkat ini? Maka mari hadirin kaum muslimin, di hari-hari kita, di sisa umur yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini, mari mendekat kepada Allah, mari mensuri tauladani Rasulullah. Perbaiki akhlak-akhlaknya Rasulullah. Ketika ditanya, wahai istri Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Istrinya menjawab, Aisyah, akhlakul Quran, akhlaknya Al-Quran. Lah lengkap panduan dalam Al-Quran. Akhlak dalam semua aspek kehidupan. Mau berdagang yang benar, akhlak Rasulullah berdagang, lihat Al-Quran. Di antaranya lihat panduan surah Al-Mutaffifin, jangan curang dalam berdagang. Ini akhlak pedagang. Akhlak kehidupan bermasyarakat, akhlak di dalam keluarga, bagaimana suami-suami yang baik membina istri dan anak-anaknya, semua lengkap dalam Al-Quran. Sifat-sifat terpuji Rasulullah. Kita lihat hadirin kaum muslimin, mungkin satu ayat ini cukup menggambarkan betapa kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dikarenakan rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut. Ini cerita Rasul berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah, dakwah Rasulullah. Apakah Rasul kasar? Tidak. Sifatnya lemah lembut. Karena Allah mengatakan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah orang-orang yang kita harapkan engkau harapkan hidayah, dia akan makin lari dari engkau. Ini cara Rasulullah diajarkan oleh Allah.
membawa orang kafir yang keras melarang, memusuhi, tidak suka dengan dakwah Rasulullah, hadapi dia bukan dengan kasar, bukan dengan keras, tapi dengan lemah lembut. Inilah kesabaran diajarkan Rasulullah. Inilah akhlak Rasulullah. Bagaimana sabar menghadapi persoalan, bagaimana lemah lembut terhadap orang-orang kafir dalam hal ketika hidayah mungkin belum didapatkan. Ketika Rasul pernah berdakwah ke Taif, kita ketahui sejarah betapa sabarnya Rasulullah. Rasul ke Taif, tiba di Taif bukannya masyarakat Taif menerima Rasulullah, tetapi bersama-sama pemuda-pemuda dikumpulkan, sama-sama serentak melempari Rasulullah, mengusir Rasulullah, sehingga Rasul kembali ke Madinah dalam keadaan terluka, bahkan berdarah dari hati kaum muslimin. Malaikat penjaga gunung bahkan bertanya kepada Rasul, wahai ya Rasulullah, engkau sudah dibuat seperti ini oleh kaum Taif, izinkan kami menimpa penduduk ini sampai hancur sehancur-hancurnya. Apa kata Rasul? Apakah Rasul silahkan wahai malaikat penjaga gunung? Tidak, jangan. Kenapa? Karena hari ini penduduk Taif belum menerima aku. Andai nanti dihancurkan, generasinya dipastikan tidak akan menerima ajaran ini. Biarkan, mudah-mudahan nanti suatu saat, tidak sekarang, besok anak generasinya bisa menerima Islam dengan baik. Rasul sabar. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi hadirin kaum muslimin? Fa'fu anhum. Kemudian Rasul juga mengajarkan, karena itu maafkanlah, sifat pemaaf. Pemaaf kepada orang lain, pemaaf kepada keluarga, pemaaf kepada tetangga dan sebagainya atas kesalahan-kesalahan, karena inilah sifat mulia, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada kita yang tidak salah dalam bertransaksi dalam kehidupan ini hadirin kaum muslimin, tapi yang terpenting adalah ketika kita salah, kita sadari. Kalau kepada Allah kita salah minta ampun, pada manusia kita minta maaf. Yang merasa dia mungkin tempat berminta maaf lebih utama adalah dia lebih dahulu memaafkan saudara-saudaranya. Inilah sifat mulia pemaaf. Kemudian wastaghfir lahum. Rasul tidak hanya memaafkan orang yang salah pada dia, wastaghfir lahum, memintakan ampunan kepada Allah terhadap kesalahannya. Lembut hati Rasul, orang yang salah pada dia, duhai ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan saudaraku ini. Ya mungkin dia belum engkau diberikan petunjuk, belum mendapatkan kebenaran, maafkan salahnya ya Allah, berilah dia petunjuk. Tidak marah Rasul, tapi Rasul di samping memaafkan, mendoakan kebaikan kepada Allah terhadap saudaranya, terhadap orang lain yang memusuhinya. Inilah sifat mulia hati yang kamu sebut. Kemudian berikut ayat yang menyatakan wasyawirhum fil am. Rasul juga mengajarkan bermusyawarah. Bayoyo, bayo batido terhadap sebuah persoalan, bermusyawarah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian kalau sudah dibulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Rasul mengajarkan tawakal sebagai sifat mulia. Setelah ada usaha yang keras dalam perjuangan kehidupan kita, dalam suatu usaha, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Kita hanya berusaha sampai sini, berusaha kita terhadap sebuah kegiatan kita berhasil atau tidak, mari kita sangkutkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menghendaki. Kalau jadi kata Allah, jadilah ia. Tapi kalau belum kata Allah, maka belum jadilah ia. Bertawakallah kepada Allah. Karena kalau kita tidak bertawakal terhadap hasil usaha kita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan kecewa hadirin kaum muslimin. Mari kita tiru sebagian akhlak-akhlak Rasulullah, kita jadikan suri teladan, mudah-mudahan rahmat Allah selalu bercucuran kepada kita. Allah selalu memandang kita sebagai hamba-hamba yang diridhoi. Selamat kita dunia sampai nanti akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin Alladzi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula ahadanallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna wal asr innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu wa amilus salihat Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Inna allaha malikatahu salluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi wa yadhkurullah.